Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas pengen bisa offroad bareng keluarga, Subaru Crosstrek 2023, jawaban tepatnya. Habis ketipan rezeki 500 juta, mending gas aja ambil Subaru Crosstrek 2023. Buat pamer ke tetangga. Mobil ini merupakan sebuah mobil crossover kompak yang terproduksi oleh produsen otomotif mobil Jepang, yakni Subaru. Mobil ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 dan menjadi salah satu model terlaris Subaru di seluruh dunia. Subaru Crosstrek 2023 ini memiliki desain yang sporty dan tangguh, dengan ground clearance yang lebih tinggi dari kebanyakan. Mobil hatchback dan sedan sehingga cocok untuk Anda gunakan di jalan-jalan yang tak rata dan juga off-road ringan. Pada bagian dalam, Subaru Crosstrek 2023 memiliki kabin yang luas dan nyaman, dengan kursi yang empuk dan terlengkapi dengan teknologi hiburan dan keselamatan terbaru, seperti sistem navigasi, layar sentuh, kamera belakang, dan pengereman otomatis. Dan masih banyak lagi penjelasan mengenai fitur dan performa pada mobil ini. Spesifikasi lengkap Subaru Crosstrek. Mobil Subaru adalah mobil crossover kompak yang menarik perhatian karena tampilannya yang sporty dan tangguh. Berikut adalah spesifikasinya. Yang pertama, dimensi. Mobil ini memiliki panjang 4.463 mm, lebar 1.803 mm, dan tinggi 1.595 mm, serta memiliki jarak rumbu roda 200 atau 2.665 mm dan ground clearance 220 mm sehingga membuat ideal untuk pengguna off-road. Yang kedua, mesin. Mobil Subaru ini menggunakan mesin bensin 2 liter 4 silinder sehingga menghasilkan tenaga sebesar 152 HP pada 6.000 RPM dan torsi 145 lb-ft pada 4.000 RPM. Mesin ini terkombinasikan dengan transmisi manual 6 percepatan atau transmisi otomatis Linetronic CVT dengan pedal shifter. Yang ketiga, penggerak. Mobil ini dilengkapi dengan sistem penggerak 4 roda standar sehingga mampu memberikan transaksi yang baik pada berbagai kondisi jalan. Yang keempat, suspensi. Mobil ini menggunakan suspensi depan McPherson dan suspensi belakang double wishbone sehingga memberikan kenyamanan dan stabilitas saat melaju di jalan yang tidak rata. Yang kelima, rem.
Mobil ini juga dilengkapi dengan rem cakram yang di depan dan belakang serta memiliki fitur pengereman otomatis sehingga membantu mencegah tabrakan. Yang keenam, interior. Di dalam mobil ini dilengkapi dengan kursi yang nyaman dan terlapis bahan berkualitas tinggi serta dilengkapi dengan teknologi hiburan dan keselamatan terbaru. Yang ketujuh, kapasitas. Mobil ini memiliki kapasitas penumpang hingga 5 orang dengan kargo maksimum sebesar 55,3 kubik kaki, serta memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 16,6 galon dan konsumsi bahan bakar rata-rata sebesar 28 mil per galon di jalan raya dan 33 mil per galon di jalan kota. Untuk eksterior, mobil ini memiliki tampilan yang sporty dan tangguh dengan desain grill depan khas Subaru. Mobil ini memiliki roof rail yang serbaguna untuk membawa barang tambahan. Untuk fitur keselamatan, mobil ini memiliki berbagai fitur keselamatan antara lain fitur pengereman otomotif, fitur pemberitahuan jarak dekat, fitur peringatan keluarga jalur, fitur pengawasan bentuk pengemudi, dan sistem pengawasan. Yang ke-10, performa. Mobil ini memiliki performa yang cukup baik untuk mobil crossover kompak dengan akselerasi 0-60 mph, waktu 9 detik untuk transmisi manual 9,7 detik. Untuk harganya, mobil Subaru ini bervariasi tergantung dari model dan fitur yang diinginkan. Untuk model 2 atau 2iA Shike di harga Rp 549,50 juta dengan angsuran Rp 5,54 juta per bulannya.